KTP nya dan sesuai dengan pada saat dia disumpah di hadapan sidang ini istilah nikah siri hanya ada dalam agama Islam bahkan saya sama, sama sekali tidak tahu nama asli Anita ternyata adalah Linda Puji Astuti karena setahu saya namanya adalah Anita bagaimana mungkin menikah siri tidak pakai nama asli dan yang lebih tidak masuk akal lagi adalah Linda Puji Astuti masih punya suami yang mulia bagaimana seorang wanita yang masih memiliki, memiliki suami atau menjadi istri dari orang lain Bisa menikah dengan orang lain lagi Penasihat hukum Linda Pujastuti Yaitu Adrian Ferry Purba juga merilis Di beberapa media massa Bahwa pada saat sidang Linda Pujastuti sebagai saksi Akan menghadirkan anak dari hasil pernikahan siri dengan saya Namun sampai dengan saat ini Anak tersebut jong tidak juga pernah ditampilkan. Seandainya Linda Puji Astuti mengklaim telah menikah siri dengan saya tahun 2019, berarti jika punya anak kira-kira saat ini sudah berusia 3 tahun. Pertanyaannya adalah apakah Linda Puji Astuti memiliki anak dengan usia 3 tahun saat ini? Tentu jawabannya tidak, Yang Mulia. Dan saat itu barangkali usia Linda juga sudah 56 tahun. Secara biologis tentu tentunya sulit punya anak kecuali anak angkat. Terkait dengan memiliki anak dari hasil pernikahan siri dengan saya sangatlah mudah dibuktikan melalui tes DNA. Saya juga mendengar informasi bahwa Divisi Propam Polri telah melakukan investigasi atas informasi pernikahan siri saya dengan Linda yang mulia. Namun saya berharap hasil dari investigasi tersebut juga dipublikasi. Kalau melihat tanda-tanda alam sampai dengan sekarang belum ada publikasi tentang pernikahan siri dengan saya, itu artinya tidak ada pernikahan siri. Karena Mabes Polri paling suka mencari-cari kesalahan saya untuk di up di media massa.